Oke nih, balik lagi sama gue di Kojo Studio. Ini nih motor baru nih, baru keluar tahun ini ya. Betul. Ya, tahun ini Honda Vario 160. Ini mau project pemasangan alis. Alisnya mana ya tadi? Oke. Pemasangan alis ini warna ice blue sama yellow. Jadi dia ada sennya. Ini tadi udah dibuka. Jadi sini kalau yang belum tahu ini ada klip-klipannya. Jadi tinggal dicongkel-congkel aja. Paling baut-bautnya tuh ada di bawah sini nih. Ada di bawah-bawah sini gitu kan. Nah, dibuka dulu cover-cover sebelah sininya. Ini lagi pencopotan headlamp sama mamang apit. Oke, kita lanjut aja ya. Oke, ini udah kecopot dari bodinya tadi. Bodinya tuh disimpan dulu. Nggak apa-apa, nyalain aja. Emang nggak masuk sebenarnya? Ya udah, lanjut aja. Nah, ini lagi di hair dryer warna pink. Hair dryer ya. Pokoknya ciri khas kita warna pink hair dryer ya. Harusnya pakai head gun tapi nggak ada. Ya udah pakai itu aja seadanya. Motor itu. Ini body yang tadi. Body cover headlampnya. Oke, ini udah dibongkar nih tadi. Wah, pokoknya ribet ntar nih. Lem-lemannya banyak tapi ya belum terlalu keras lah lemnya nih, soalnya masih baru. Nah, terus ini kita pasang di sini nih, lagi bongkar dulu rangkaiannya. Nah, jangan lupa ini kalau mau lepas tadi di sini ada soketnya. Di sini ada soket, ini dilepas. Oke, jadi ini alisnya udah kepasang. Ini dipasang di sini alisnya di kanan kiri, terus juga ada running sennya. Alisnya dari AS nih, coba bor. Oke, untuk warnanya ice blue. Oke, begini. Oke, untuk sennya. Nah, sennya ke atas. Ih, terang banget nih sennya, mantep. Oke, habis ini kita pasang ke mikanya. Oke, ini udah kepasang, udah rapih pokoknya ini. Coba kita tes dulu ya, kita nyalain. Oke, ini hasilnya. Untuk pemasangan di Honda Vario 160, lampu alis AS running sennya. Jadi ini warnanya ice blue. Untuk link nanti gue taruh di bio kayak biasa, atau enggak untuk di YouTube nanti gue taruh di deskripsi. Nah, untuk sennya kayak gini, sen bawaan masih tetap ada. Itu untuk yang kanan, itu untuk yang kiri. Wih, santai dong, drum band kayaknya nih. Lagi hujan guys ini, nah, kayak ini. Oke, kira-kira nanti masang apa lagi nih? Oke, kita tunggu nanti di next video bakal masang apa nih. Pokoknya cek-cek aja YouTube-nya ya.